kelebihannya jalan semakin lebar, semakin bagus, lingkungan juga semakin tertata. Namun memang masih ada beberapa kekurangan yang harus kita benahi, khususnya tanaman-tanaman, ya pemanfaatan lahan-lahan yang kosong ini masih memang belum. Nanti kita bisa usulkan untuk pemanfaatan lahan-lahan yang masih ada kosong ini, misalnya nanti untuk apa hidroponik, ya hidroponik, kemudian pot-pot itu masih ada sela-sela juga akan kita pasang supaya gang ini, ya jalan ini lebih hijau lagi dan lebih, ya mata kita lebih seger lagi lah untuk melihat ini. Harapannya warganya tetap dapat menjaga lingkungan, terus dapat bahasanya jadi wisata lah di Rumah Kemayoran, ya kan masih banyak spot foto, jadi orang senang lah lewat sini.